Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrul Fajri SAGMH, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, menghimbau kepada seluruh abu para pimpinan dayah, kami ajak untuk melakukan pengendalian penyebaran virus COVID-19 sebagai upaya dalam rangka pencegahan penularan virus corona di lingkungan dayah. Kami menghimbau kepada para abu pimpinan dayah dalam proses belajar mengajar agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh, tempat mencuci tangan, hand sanitizer, masker dan disinfektan. Kemudian juga membatasi jadual kunjungan orang tua, santri serta melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara berkala kepada pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan dayah sebagai upaya deteksi dini terhadap penyebaran COVID-19. Terima kasih kami ucapkan kepada para abu pimpinan dayah atas perhatiannya. Seraya kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencabut wabah ini agar kita dapat hidup normal sebagaimana sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.